Setelah penetapan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK pada Jumat 23 September 2022, Hakim Agung Sudrajat Timyati diberhentikan sementara oleh Mahkamah Agung. Jadi dari Mahkamah Agung kooperatif menyerahkan kepada proses hukum yang berlaku. Mahkamah Agung juga menyatakan keprihatinan terkait ditangkapnya aparat MA oleh KPK. Juru bicara MA Andi Samsan Nganro menyebut MA akan bersikap kooperatif dan menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme hukum yang jadi kewenangan KPK. Sementara itu, Komisi Yudisial juga akan memulai proses penegakan etik dalam perkara Sudrajat Dimyati. Proses etik tersebut diharapkan dapat berjalan paralel dengan proses hukum yang saat ini tengah berlangsung. Komisi Yudisial juga akan melakukan pemeriksaan mulai dari kronologi, saksi, hingga bukti keterlibatan Sudrajat. Komisi Yudisial menaruh perhatian penuh pada kasus ini karena menyangkut dugaan pencederaan terhadap kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Komisi Yudisial akan melakukan pemeriksaan terhadap hakim dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini sesuai tugas dan kewenangan Komisi Yudisial.